Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kota Cimahi mempercayakan pemenangan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 kepada generasi muda. Hal itu terungkap saat digelarnya rapat kerja Lembaga Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB Kota Cimahi pada 15 April 2018 di Hotel Endah Parayangan, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Saat ini saya sedang bersama Ketua DPC PKB Kota Cimahi, Nah, hari ini PKB Cimahi sedang menyelenggarakan rapat kerja Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kota Cimahi. Intinya adalah rapat persiapan kepada pemenangan. Sudah ada alhamdulillah yang daftar aktif hampir setiap dapil sudah. Kita hari ini sedang melakukan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi, baru kita akan melakukan proses dari proses untuk publik akan melakukan penugasan lab-in di tengah masyarakat. Setelah melakukan penugasan lab-in di tengah masyarakat, baru kita putuskan bahwa mereka layak atau tidak layak terus menjadi calon anggota DPD Kota Cimahi. Setelah itu baru kita putuskan tentang kalau saya lihat mayoritas generasi muda, artinya banyak anak muda yang ya. Gimana caranya sampai mereka ke tangan anak-anak muda? Kenapa teman-teman muda ini tertarik di PKB? Pertama, karena PKB menyajikan pendidikan politik yang lebih ramah dengan anak muda, lebih diterima oleh anak muda, sehingga mereka lebih enjoy di PKB. Alhamdulillah, kita 70% kader kita anak muda. Tamparkan mereka, pertama adalah merasa enjoy politik dipahami oleh mereka yang muda. Politik ruang pengabdian buat mereka yang bisa diimplementasikan diterjemahkan oleh mereka dengan karakter dan gaya hidup mereka. Tidak tahu. PKB sebagai partai mengakomodir dan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka. Buktinya apa? Anak-anak muda ini dipercaya oleh PKB untuk menjadi tenaga teknis PKB. Dan setiap kita, tidak apa pun percaya ke anak muda, tapi saya percaya dengan anak muda. Ada jatuh di tangan. Bisa dijelaskan maknanya begini. Politik itu ibadah pasti, dan orang PKB semua meyakini politik itu adalah ibadah. Kenapa politik itu ibadah? Politik ini adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan dan manfaat buat masyarakat. Amal dan tingkah laku kita apapun itu tergantung darinya. Innama a'malu binniyat. Dengan politik kita akan lebih mudah memberikan rasa dan nyaman dan nyaman karena kita berkuasa. Kekuasaan yang tadi kepemimpinan yang bersifat takut dipayar, cukup diwakili saja. Tapi kalau kita korupkan dengan niat sebab itu maka jadi ibadah. Koidah usul fikirnya, malah yang diwujud ilahi bahwa wajib. Segala perkara yang awalnya tidak wajib tapi bisa memfasilitasi membuat pada hal yang wajib, maka jadi wajib. Kenapa jadi berkah? Karena dari proses ibadah itu, ketika kita memberikan manfaat, khairun manfaat untuk dinas, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang banyaknya, maka keberkahan itu akan hadir.
itu janji Allah. Siapa yang memberikan kebaikan aku akan dibalas selalu. Membalas Allah sepuluh kali. Saya berpolitik kalau tidak jadi ibadah. Siang malam, saya berubah-ubah, berpikir, berubah-ubah, lalu semua sia-sia. Ada targetan 2019 PKB. Tentu, PKB Cimahi menargetkan, kita sudah mempersiapkan ini 3 tahun yang lalu, 3 tahun setengah, dan hari ini kita kapitalisasi. Jadi kita sedang mengkapitalisasi kerja politik 3 tahun setengah ke belakang. Menjadi suara untuk pemilu tahun 2019. Dari situ kita secara rasional kita menargetkan satu dapil, satu kursi. Artinya PKB Cimahi harus mampu meraih 6 kursi. Dengan berbagai rumusan dan strategi, kami optimis insya Allah dengan izin Allah. Bismillah, PKB insya Allah sampai minimal 6 kursi. Terima kasih sangat Aceh. Ya, aku akan. Sama-sama. Siap, Pak. Karena saya waktu demikian bincang saya dengan Ketua DPC PKB Kota Cimahi Kang Acep Jamal di SU. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Imawaktu.id, inspirasi baru.